Anda masih kembali bersama kami dalam talk show Radio RTM Fokus, promosi kesehatan untuk kita semua. Dan kembali saya ingatkan kepada Anda untuk bisa berinteraksi dengan kami dan juga bersama narasumber yang ada di sini. Bertanya-tanya seputar osteoartritis bisa lewat telepon interaktif kami di ekstensi 840. Atau Anda juga bisa bertanya lewat akun sosial media kami di Facebook RS Islam Jakarta maupun Twitter kami @RSIslamJakarta. Tayangan ini juga bisa Anda saksikan secara live streaming baik lewat handphone Anda, Android maupun iPhone lewat live streaming di tv.rsi.co.id. Dan kemarin tanggal 17 Agustus kita merayakan hajat besar ya, kemerdekaan Republik Indonesia. Dan di situ banyak sekali perlombaan-perlombaan ya yang kita ikut, ada balap karung, ada panjat pinang ya Bu ya. Nah, sebenarnya perlombaan seperti itu atau mungkin aktivitas lain mungkin bisa menyebabkan penyakit osteoartritis atau gimana Bu, silakan. Iya. Kalau menyambung dari tadi ya, yang ada 17-an. Iya, kemarin apa orang naik, satu orang naik ya. Lagi itu pasti tuh lututnya aduh mengangkat orang gitu ya. Kalau untuk masalah panjat pinang jangan takut tidak akan terkena penyakit osteoartritis pada lutut ya, karena memanjat tidak menggunakan lutut yang berlebihan gitu. Tapi kalau balap karung kemungkinan untuk terjadinya osteoartritis pada lutut kemungkinan bisa kalau itu dilakukan semakin sering gitu. Gitu ya. Atau mungkin kalau misalnya mungkin aktivitas lain Bu seperti lari atau bagaimana? Oh iya bisa. Jadi kayak lari, jalan kalau pada ibu-ibu biasanya banyak ke pasar. Banyak ke mall nah biasanya. Wah, itu belanja ya. Belanja. Kadang kalau belanja kan sampai lupa waktu. Masalah. Berangkatnya pagi, pulangnya sore gitu. Nah, itu kemungkinan untuk terjadinya osteoartritis pada lutut kemungkinannya tinggi. Oke. Lalu Ibu, ada nggak sih Bu, mungkin makanan-makanan juga yang bisa mempengaruhi ke osteoartritis ini Bu? Untuk makanan kurang mempengaruhi untuk terjadinya osteoartritis. Jadi ini karena penyakit ini adalah penyakit degeneratif, jadi kemungkinannya yang terjadi adalah dari faktor usia dan aktivitas gitu. Jadi adanya trauma yang terus-menerus pada sendi tersebut dan berlangsung lama gitu, ini yang akan menyebabkan terjadinya pengapuran. Kalau pada lutut, ya itu tadi, aktivitas kayak seperti banyak jalan, banyak naik turun tangga, banyak berdiri lama gitu ya, itu yang akan menyebabkan terjadinya osteoartritis pada lutut. Jadi kegiatan-kegiatan tersebut, nah, aktivitas tersebut yang bisa mempengaruhi terjadinya osteoartritis ya Bu ya. Lalu Bu, untuk perempuan mungkin di usia-usia produktif gitu ya para pemirsa ya, apakah masih tetap beresiko atau mungkin seperti tadi yang dijelaskan terjadinya saat setelah menopause itu? Oh iya, jadi perlu diketahui bahwa osteoartritis itu ada dua tipe. Yang pertama adalah tipe primer, ini biasanya memang terjadi karena sudah usia, sudah terjadi proses degeneratif itu tadi. Nah, yang kedua adalah sekunder. Sekunder ini biasanya dilalui dari adanya trauma. Misalnya pernah jatuh. Kesleo pada lututnya gitu, atau cedera yang mengenai pada sendi tersebut. Nah, itu biasanya proses penyembuhannya itu akan ujungnya akan ke arah osteoartritis, jadi degeneratif awal jadinya, degeneratif dini gitu. Tapi apa jatuh seperti apa? Jatuhnya itu seperti apa gitu yang bisa masuk ke tipe secondary ini? Jatuh yang misalnya mengenai sendi lutut, jadi bisa kayak pemain bola tuh bisa tuh ya. Gitu ya. Pemain bola kena benturan terus-terusan gitu, atau apa namanya kita terkilir aja, terkilir terus kena sendi lutut. Nah itu bisa jadi nanti. Harusnya misalnya degeneratif itu mulai usia 40 ke sana karena memang sudah mulai menurun. Nah, ini sebelum usia 40 dia udah terkena osteoartritis gitu. Ya, jadi kalau ya. Kita ronsen akan kelihatan oh ini ternyata sudah mulai ada spurnya nih di persendihannya gitu.
Jadi apa beberapa tipe itu ada tipe Ada primer. osteoartritis primer, ada osteoartritis sekunder. Sekunder itu dapetan istilahnya. Kalau Oh primer gitu. itu memang sudah saatnya kena. Oh gitu ya. Jadi udah benar-benar puncaknya Iya, ya. sudah memang biasanya Iya. dengan aktivitasnya, dengan usianya dia memang Gitu. terkena OA gitu. Nah, berarti apa apakah osteoartritis ini seperti penyakit-penyakit lain mungkin ada beberapa tingkatannya atau semacamnya. Mungkin osteoartritis ini punya apakah punya level-level Oh, iya. tersendiri gitu, Bu? Ada grade-nya ya. Jadi ada OA itu dari grade 0 sampai 4. Kalau 0 sampai 0 4. itu, 0 itu nyerinya apa sendi lututnya masih bagus sebetulnya. Sendi masih Masih bagus. ya. Jadi kondisi lutut itu ada 4 grade itu. Yang ke grade pertama itu sendi lututnya masih bagus. Tapi dia udah mulai nyeri nih misalnya jalan sedikit kok sakit ya lututnya mulai terasa ngilu ya Oh gitu. Itu gitu. sebetulnya udah mulai masuk grade pertama gitu. Tapi begitu di ronsen masih masih bagus, permukaan sendinya masih oke, sela sendinya masih oke gitu Oh ya. Itu grade gitu. 1. Nah, untuk grade 2 itu sudah mulai ada osteopit. Osteopit itu yang kita sebut dengan pengapuran. Jadi udah mulai ada osteopitnya, sudah mulai nampak. Tapi dia belum mempengaruhin permukaan sendi. Jadi kalau misalnya selak sendinya itu jaraknya kira-kira setengah senti, dia masih masih aman. Oh Jadi gitu. cuma masih tipis osteopitnya itu gitu. Itu masuknya di grade 1. Nah, untuk yang grade 2 ya. Yang kedua. Grade 2. Untuk yang grade 3 itu celah sendinya udah mulai menyempit. Jadi kalau itu osteopitnya udah mulai banyak, terus selak sendinya yang tadi misalnya setengah senti dia udah mulai menyempit dari itu ukurannya. Oh gitu. Nah, untuk yang grade yang paling paling berat adalah grade 4. Di mana grade 4 ini sendi sudah ditutup oleh osteopit dan sudah tidak bisa digerakkan. Jadi pasien kalau misalnya nekuknya posisi kakinya 90 derajat ya cuma 90 derajat dia disuruh lurus juga nggak bisa, disuruh nekuk juga udah nggak bisa. Jadi kemungkinan untuk terjadinya aktivitas melakukan aktivitas itu udah nggak bisa. Misalnya suruh jalan sebenarnya udah nggak bisa untuk yang grade 4. Oh gitu Gitu. ya, Dan jadi grade ini maaf, grade ini akan mempengaruhin apa ininya penyembuhannya. Jadi kalau grade 1 sampai sampai yang masih ringan itu harus kemana, nanti yang Oh grade itu gitu. harus kemana gitu. Ini akan berbeda gitu. Oke, jadi apa berbeda grade, berbeda juga cara Penanganannya, penanganannya ya. ya. Nah, kita juga akan tahu bagaimana cara penanganannya sesuai dengan grade-grade ini ya. Tapi kita akan tahu setelah iklan. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio RT Fokus, promosi kesehatan untuk kita semua.